ada 8 menit pertanyaan. Soal kalau ada. Silakan. Ya, salam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bertanya, bagaimana seandainya seorang perempuan yang sholat subuhnya di rumah, kemudian di rumah itu ada satu tempat yang disiapkan untuk musola, dikhususkan untuk sholat, yang dikhususkan untuk sholat, dan melakukan sholat isra di situ, apakah dihitung sama pahalanya seperti seorang laki-laki yang dia menyiapkan waktunya dari habis subuh sampai isra? Terima kasih. Pertama, dia mesti sholatnya subuh. Kedua, dia mesti berjamaah. Perempuan ini berjamaah atau tidak? Kalau dia sholat sendirian, berarti dia tidak dapat. Kemudian dia mesti tetap istiqrar. Istiqrar itu maksudnya dia tetap duduk di tempat dia duduk itu. Memang dalam satu riwayat, dalam pendapat sebagian ulama, perempuan itu boleh dia dan sudah disebut dia sholat di masjid kalau dia sholat di tempat yang khusus untuk sholat di rumahnya. Ada di dalam kitab Misbahul Zulam, Imam Muhajirin juga menjelaskan tentang syarahan hadis itu. Boleh. Tapi syaratnya tadi, dia sholat subuh berjamaah nak dia. Kemudian menetap nak dia di tempat duduk dia tadi. Jan beko siap salat, pergi pula ke dapur mangi ana yangi dulu. Balik pula balik zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La bunyi air mendidih, pulang balik pula ke dapur balik kacau teh. Kacau teh, kacau kopi. Balik pula berzikir lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Ingat teh lah tabuik. Apa kawannya? Oh, kawan teh roti panggang. Lah, pergi pula ke belakang. Ambil roti, ambil pula selai. Lah, panggang lah sebentar. Baik pula berzikir balik. Kalau model itu tak bisa. Tak bisa. Tapi kalau dia jemaah subuh, kemudian tetap duduk diam berzikir sampai terbit matahari, ditunggunya waktu sampai 14 minit setelah itu baru dia salat, boleh, tidak apa-apa bagi perempuan itu. Tapi memang syaratnya itu adalah berjamaah. Silakan, Haji. Terima kasih Ustaz buat yang disediakan. Saya ingin menanyakan, ada sebuah kalimat yang pernah saya dengar. Sesungguhnya amal itu dihitung, dinilai saat-saat terakhirnya. Apakah itu hadis atau bukan? Okay, terima kasih. Ya. Al-a'mal bi-khawatimaha. Jadi maksud daripada itu adalah bahwa seseorang apabila dia beramal dengan amalan yang banyak, dengan amalan yang banyak, maka kebiasaannya ketika dia akan meninggal dunia, dia tetap dengan mengamalkan amalan yang banyak. Itu maksud hadis itu. Ha, jadi karena dia sering salat dan sering datang ke masjid, sering berzikir, biasanya meninggal dunia pun dia dalam keadaan berzikir. Ketika di dunia amalan dia main batu, domino, mengopi, duduk di siko, ngopi, duduk siko, mencorak di siko, mencorak di siko, matinya insyaAllah sedang mencorak itu dulu. Nah, itu maksud itu. Jadi itu maksud hadis tadi. Ditengok daripada akhirnya. Apa amalannya? Tengok akhirnya pas sama dengan hal yang seperti itu pula. Jadi itu maksudnya, bukan berarti amalan yang terakhir kita itu yang dihitung. Jadi kalau gitu maksiat aja loh, kini besok semayang. Tidak bisa. Jadi amalan itu dilihat dari amalannya seluruhnya. Apa amalan yang dia lakukan di awal, itulah nanti amalan yang akan dia amalkan di akhir. Saleh dia di awal, insyaAllah sahih dia di akhir. Maka ada peluang kita untuk taubat, bapak-bapak. Orang-orang yang sekarang bergelimang dengan maksiat, ada pintu taubat dibuka. Segeralah taubat. Ketika dia bertaubat ini, itulah nanti yang akan ketika itulah dia nanti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, apa hukumnya talqin mayat di kubur? Talqin mayat di atas kubur hukumnya sunnah. Menurut siapa? Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki. Ada di dalam kitab 6 jilid namanya Ahkamul Janaiz karangan Syekh Profesor Dr. Sa'duddin Al-Hilali, ulama Al-Azhar. Beliau menukilkan banyak riwayat di dalamnya. Di antaranya hadis tentang Sayyidina Utsman bin Mas'ud wafat.
Di antaranya sahabat-sahabat Nabi wafat, Nabi berdiri di dekat kepalanya, bagian kepalanya, Nabi membaca beberapa bacaan. Dalam mazhab Maliki ditentukan bacaannya itu, begitu juga dalam mazhab kita Syafi'i. Ya fulan ibnul fulan, kan begitu dia kita. Hei Sianu, anak Sianu, akan datang kepada engkau dua orang malaikat gagah perkasa, jangan engkau takut, jangan engkau gemetar, sesungguhnya yang datang kepada engkau itu adalah juga makhluk Allah. Itu bacaan talqin. Di sini masih diamalkan tak? Amalkan. Salafi ini pantangnya ini, kata salafi, orang hidup saja payah diajar, apalagi orang mati, kata dia. Itu kata dia, kita mengamalkan Nabi menurut orang ahlinya, bahwa telinga ini setelah 40 hari jasad mati, telinga masih berfungsi untuk mendengar. Maka Nabi faham. Apakah Nabi tak faham? Nabi mengucapkan salam. Setiap Nabi ziarah kubur dalam hadis sahih Muslim, Assalamualaikum ya ahlil baqi'u ghardaqa. Assalamualaikum ahlil baqi'. Hei, salam di atas kalian, hei ahlil baqi'. Dalam riwayat yang lain, Assalamualaikum ya ahlil ya sahibal Uhud. Nabi salam ke sahabat Uhud, dikuburkan di Jabal Uhud. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita mengucapkan salam ya Rasulullah? Mereka kan sudah mati, mereka kan sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah, mereka mendengar dan mereka menjawab, tapi tak terdengar oleh engkau. Kalau engkau mendengarnya lahadumuh, maka kalian akan hancur. Iya, kita akan lari. Datang lewat ziarah ke makam datuk gitu. Assalamualaikum Tok Nyang. Waalaikumsalam bilo tiba cu kena ni. Nabi faham. Nabi mengerti. Nabi bukti Nabi mengerti. Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum kum. Kum tu kan khitab. Khitab kum itu kepada orang yang hadir. Tukum. Seperti saya mengucapkan Assalamualaikum kum tu kepada bapa ibu. Nabi mengucapkan Assalamualaikum ke kuburan. Ya ahlil baqi. Apakah Nabi tak faham orang-orang ini mati? Faham Rasulullah. Tapi kenapa? Nabi faham orang ini masih mendengar. Orang ini mendengar. Kita saja dari sini didengar oleh Rasulullah yang ada di Madinah. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Didengar sampai ke Madinah. Jadi jangan sangka pendengaran itu seperti pendengaran kita hari ini, tidak. Ha, Nabi, datang dua orang malaikat kepada engkau, jangan engkau takut, yang datang itu adalah makhluk Allah. Dia akan bertanya kepada engkau dengan lima pertanyaan. Jawablah bilisanin fasihin wa bi'i'tiqadin sahih. Jawablah dengan lidah yang fasih dan i'tiqad yang benar. Dia akan bertanya kepada engkau, siapa Tuhan engkau? Dia akan bertanya kepada engkau. Itu ada dalilnya, diamalkan oleh ulama mazhab. Nah, jadi kita tetap amalkan, lancarkan. Saya ketika Ustaz Tengku Zulkarnain, dia balik dari rumah ya beliau ya. Ketika itu beliau wafat meninggal dunia, saya dihubungi oleh gubernur, oleh sekda, untuk bisa mengurus untuk bisa menyelenggarakan jenazah beliau. Saya menyelenggarakan. Nampaknya sipil tak banyak, karena yang banyak itu ketika itu dari Kapolri, dari maksudnya Kapolri, maksudnya polisi begitu. Kemudian kepolisian, kemudian pemerintah ada. Saya ikut dengan mobil sekda. Jadi saya malam-malam tu habis Isa kalau tak salah, Ramadan itu kan, kita Ramadan. Jadi saya di sana, jadi adalah keluarga beliau yang di Riau ini, pesan anak Tengku Zul di Medan, pesan ayah katanya agar ayah ketika nanti wafat dan tolong ditalkinkan di atas kuburan. Jadi keluarga minta saya yang mentalkinkan. Saya talkinkan beliau, karena saya yakin beliau ahli sunnah wal jamaah, beliau mazhabnya Syafi'i. Saya talkinkan beliau. Seperti talkin itulah. Saya sampaikan, hey fulan ibnul fulan, ya Ustaz Zulkarnain, datang kepada engkau nanti dua orang malaikat yang gagah perkasa. Jangan engkau takut, jangan engkau gemetar, karena itu juga makhluk Allah. Kita itu dianjurkan itu. Siapapun di antara kita meninggal, mintalah ditalkinkan. Itu pertolongan terakhir yang orang mengajari kita terakhir untuk menetapkan kita. Maka disebutkan setelah itu apa? Thabbatakallahu biqaulin thabit. Thabbatakallahu biqaulin thabit.
Ya Allah, tetapkanlah ucapan keyakinan kita dengan tetap dan dengan mantap. Sabit sabbatallahu fil hayatid dunya. Mudah-mudahan Allah tetapkan, istiqamahkan iman kita di dunia dan di akhirat. Bagaimana cara menegur imam salat yang bacaannya panjang sekali? Oh, kok iya kok payah aja. Bagaimana cara menegur imam salat yang bacaannya panjang? Panjangnya seperti apa? Pendek itu, tengokkan hadis Nabi, itu mulai dari sabbihis. Sebelum sabbihis, mulai dari sabbihis itu termasuk ayat yang pendek itu. Bukan ayat panjang itu. Sabbihis wassama'i wattariq wadduha, itu ayat pendek itu. Nah, orang kita sudah mengatakan sabbihis itu ayat panjang itu. Ya, panjangnya seperti apa? Kalau seandainya satu rakaat itu dia baca satu juz itu baru panjang itu tuh. Tapi kalau kiranya satu rakaat itu masih satu setengah halaman, satu halaman tambah satu setengah, itu lumayanlah antara panjang dan tidak. Tapi ingat, imam harus faham. Dalam hadis, dalam Sahih Bukhari kan jelas itu. Tengok ke belakang, makmum kita orang tua ada enggak? Ada. Tengok belakang, ibu-ibu yang membawa anak ada enggak? Ada. Tengok ke belakang, orang yang punya hajat ada enggak? Orang yang pergi jualan ke pasar ada enggak? Atau orang yang akan mengurus surat-surat ke kantor ada enggak? Kalau ada salah satu daripada yang empat ni, fayukhaffifus salah, ringankan salat kita. Jangan panjang-panjang. Kadang imam nak menengokan banyak hafalan inyo pulo ke makmum kenapa kan? Dan gua banyak hafalan tentu kalian ni, tengoklah dengan lima gua ni. Yukhaffifus salah. Itu Nabi tu. Tengok. Ada anak ibu-ibu membawa anak? Ada orang tua anak? Orang tua. Ada. Tak ada. Ibu-ibu membawa anak? Ada. Tak ada. Orang nak perjual beli ke pasar ada nak? Karena ini hadis ni. Sayyidina Mu'az bin Jabal lama jadi imam. Lama. Sampai nak tutup pasar lagi. Apa yang kelelamu jadi imam? Nak tutup pasar lagi, dia naik imam nak tutup pasar. Ni dalam hadis Bulughul Maram ni. Dalam Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ketika pasar nak tutup, orang ni belum dia buka jualannya, lapaknya belum dia buka, ini pasar nak tutup lagi. Jadi kata dia, kalau saya ikuti Mu'az ni, ni tak jual beli saya ni, bahaya ni. Akhirnya dia mufaraqah, dia salat sendiri. Awalnya dia mengikut kepada Mu'az, akhirnya dia mufaraqah, dia salat sendiri, langsung dia pergi ke pasar. Entah ya, sebentar lagi dia berjualan, habis itu tutup pasar. Sayyidina Mu'az bin Jabal marah. Setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang keluar salat tadi, kata Mu'az? Celaka dia. Lebih mementingkan dunianya dibandingkan akhiratnya. Lebih mementingkan dunia dibandingkan mementingkan Allah. Celaka orang ini. Ha. Orang jamaah-jamaah tadi rupanya ada jo yang kapai ke pasar upaya berjual beli. Disampaikanlah ke pedagang tadi. Eh, angku tadi yang mufaraqah salat tadi. Iyo kenapa? Angku dicelaka, angku dikutuk, angku marah sekali Usman, marah kali Mu'az bin Jabal kepada engkau. Engkau memufaraqah salat karena engkau nak berjual beli. Marah. Mu'az marah kepada engkau. Mu'az marah. Iya. Baik. Setelah selesai dagangannya, datang dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Mu'az jadi imam kami salat tadi ya Rasulullah. Pasar nak tutup tapi Mu'az belum selesai salat ya Rasulullah. Dan aku mufaraqah dan aku tinggalkan dan aku berangkat ke pasar. Mu'az marah ya Rasulullah. Aku disangka Mu'az mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Aku lebih mementingkan dunia dibandingkan mementingkan Allah. Baik, pergilah engkau, kata Nabi. Dipanggil oleh Nabi Mu'az. Kata Rasulullah, ya Mu'az, la tatafanna finnas. Jangan engkau membuat fitnah di kalangan manusia, Mu'az, kata Rasulullah. Idza amma ahadukum falyukhaffifus salah. Apabila kalian menjadi imam, maka ringkaskanlah salat. Karena di belakang kalian ada orang sakit, ada orang tua, ada orang yang memiliki hajat, ada orang yang membawa anaknya, maka ringkaskan salat. Ha, itu dia. Jadi tengok. Tapi kalau tengok ke belakang, orang tua tidak ada,
Orang sakit tak ada. Ibu-ibu membawa anak tak juga ada. Orang memiliki kepentingan tak ada. Alam taklah sampai panjang baca ayat ini. Ya, ya. Jadi imamnya harus faham pula tu anjuran ni tu. Tengok ke belakang. Ha. Ada anak-anak tak? Hadis ni Nabi kan jelas menggendong anak-anak. Ibu-ibu dikhawatirkan Rasulullah. Nabi cepat solat. Tiba-tiba Nabi cepat solat karena terdengar anak bayi menangis. Ini sahabat tanya kenapa? Hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa ya Rasulullah cepat solat? Kata Rasulullah, aku khawatir terjadi fitnah kepada ibunya. Apa maksud fitnah ke ibunya? Ibunya takkan khusyuk lagi solat. Jangan-jangan semut menggigit anaknya. Jangan-jangan kalajengking menggigit anaknya. Jangan-jangan banyak jangan-jangannya itu. Tak khusyuk solat. Maka nanti imam kalau dengar aja anak-anak menangis sampai copetlah solat lagi. Kenapa imam copet salat imamnya? Ada sinetron jam gol lewat gua kata ni. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darqi syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته